warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 7I SMP Negeri 1 Purwakarta ditugaskan oleh guru IPS kita untuk mewawancarai makanan khas Purwakarta, yaitu sate marangi. Sekarang kita sedang berada di warung sate marangi yang berlokasi di Jalan Tersat Kapten Halim, dan warung ini bernama Sasate. Langsung saja kita temui pemilik warung sate ini. Assalamualaikum Pak. Saya dari SMP Negeri 1 Purwakarta untuk mewawancarai warung sate. Saya ingin bertanya, kapan berdirinya warung sate ini? Siapa pendiri warung sate ini? Dan sudah berapa cabang yang didirikan? Ada 3 cabang. Yang pertama di sini, yaitu di Kampung Blok, pada Jalan Tersat Kapten Halim, Pasuruan, Purwakarta. Terus yang kedua di Cimahi, tepatnya di samping apartemen X Bandung. Yang ketiga di Jalan Raya Purwakarta, Purwakarta Bandung, yang tepatnya di daerah Darangkan, depan pom bensin Darangkan. Setiap satu bulan mendapat berapa omset? Ya alhamdulillah lumayan. Jadi mungkin hari kita mungkin bertambah omsetnya. Alhamdulillah lah, meningkat dari sana, dari 100 jadi 300. Bahkan sekarang ya alhamdulillah omsetnya agak lumayan banyak. Apakah warung ini pernah mengikuti aturan bupati seperti Kampung Sate Marangi atau seperti itu? Jadi Sate Marangi sate ini pernah mengikuti lomba atau ajang-ajang lomba yang diadakan oleh bupati beserta dinas pariwisata, beserta pada dinas pariwisata di yang diadakan di Purwakarta dan memiliki sertifikat atas nama Purwakarta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Wawancara dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.